Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ketemu lagi sama Bumin, kelas B1. Hari ini Bumin sebelum memberi pelajaran, Bumin ngajak anak-anak untuk berdoa dengan membaca Ummul Quran, yaitu surat Al-Fatihah. Berdoanya yang bagus, membacanya surat Al-Fatihah yang bagus, biar doa kita dikabulkan oleh Allah. Baiklah anak-anak, ayo bersama-sama Bumin dimulai ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbi ufirli waliwalidayya walilmu'minina amin. Berikutnya anak-anak, doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang manis, hari ini Bumin akan memberi pelajaran yang pertama, yaitu doa memakai baju baru. Karena sebentar lagi hari raya, pasti anak-anak sudah diberikan baju baru. Biar nanti kalau pakai baju baru berdoa, baju barunya sama Allah diberi barokah. Oke anak-anak, dengarkan Bu Guru ya. Nanti kalau sudah hafal, rekam suara, kirim ke Bu Guru. Ya, udah sekarang dimulai Bu Guru ya. Doa memakai baju baru. Alhamdulillahilladzi kasani hada warzaqani min ghairi haulim minni wala quwwati. Shadaqallahul adzim. Hafalkan ya anak-anak ya. Anak-anak, materi yang kedua hari Senin. Perhatikan, nanti anak-anak bisa dilihat di halaman LKS halaman 21. Bu Guru bacakan dulu ya. Jiplak gambar di bawah ini dengan kertas tipis, lalu buat kolase dengan kain perca pada gambar di bawah ini. Nanti anak-anak ambil kertas yang kosong di tebali gini. Nah, kalau sudah anak-anak bisa menjiplak. Kemudian kalau jiplakannya ini bisa dikerjakan. Dan juga ini ditebali juga anak-anak ya. Oke, selamat. Anak-anak, untuk menjiplak udah selesai. Kemudian kolasenya enggak usah anak-anak ya. Dan ini jiplakannya diwarnai, itu saja ya. Yang bagus kalau mewarnai, biar nanti sama Bumin dinilai yang terbaik. Dan juga jangan jelembret-jelembret ya. Selamat mengerjakan. Anak-anakku yang manis, untuk hari Senin ini pelajaran yang ketiga, coba perhatikan. Bu Guru punya tulisan, nanti anak-anak tinggal mencontoh di rumah. Bu Guru bacakan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim.
baju adat Indonesia. Nanti nulisnya di rumah, dihitung kotaknya 1, 2, 3, 3 ditulis sampai ke bawah. Nulisnya yang bagus, nanti kalau tulisannya bagus, sama Bu Min akan diberi nilai yang terbaik ya untuk anak-anak. Silakan anak-anak mengerjakan. Anak-anakku yang manis, hari Senin anak-anak sudah diberi pelajaran 3 sama Bu Min. Nomor 1 yaitu doa memakai baju baru, nanti dihafalkan. Kemudian menjiplak di LKS halaman 21. Tadi Bu Min sampaikan tidak usah dikolase, langsung diwarnai saja yang bagus ya. Kemudian yang ketiga, menulis di buku kotak-kotak kecil dengan ini sudah diberi contoh sama Bu Guru, tulisannya yang bagus. Baiklah anak-anak, 3 pelajaran dikerjakan di rumah, nanti biar nilainya anak-anak sama Bu Guru diberi yang terbaik. Selamat mengerjakan anak-anak. Baiklah anak-anak, karena kita sudah selesai belajar bersama Bu Guru, berikutnya mari kita berdoa bersama-sama, bersama Bu Guru, bersama anak-anak. Bu Guru mulai ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa 'amilus shalihaati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. Doa keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil adzim. Walhamdulillahi rabbil alamin.